Gundul merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, gundul, di mana huruf D diucapkan dengan tekanan yang keras sehingga dalam bahasa Jawa ditulis sebagai deh, yang berarti tidak ditumbuhi apa-apa, licin. Botak adalah seseorang yang memiliki rambut hanya sedikit di kepalanya. Dalam bahasa Indonesia, kata botak dibedakan dari kata gundul. Seseorang yang gundul, rambutnya biasanya dipangkas secara sengaja, sedangkan orang yang botak rambutnya rontok karena bermasalah atau penyakit. Sebuah contoh kebotakan pada pria. Informasi umum spesialisasi dermatologi. Terdapat juga istilah plontos untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang tidak memiliki rambut sama sekali di kepalanya. Dermatologi, dari bahasa Yunani, derma yang berarti kulit, adalah cabang kedokteran yang mempelajari kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lain sebagainya. Cabang-cabang dari dermatologi antara lain adalah venereologi, yaitu ilmu yang mempelajari penyakit yang ditularkan melalui alat kelamin, dermatologi kosmetik dan bedah dermatologi.